Konnichiwa minasang, selamat siang sobat-sobat dan susu Hop Gaming. Kita balik lagi di game Adalah Hero. Semoga aja video-video Hop Gaming tuh menghibur susu yang lagi puasa ya. Jadi ayo kita lanjut ke akun ini ya. Ini akun gua rombak lagi hanya demi konten. Gua gak pengen build hero-hero yang kita udah sering lihat. Gua juga gak pengen nge-build hero yang kalian bisa tonton di YouTuber lain ya. Jadi kita build akun ini. Lihat aja di gambar di atas ya. Kita punya akun Doppelganger Natalia. Ini dari akun Meme Light, Meme Team Light atau Meme Team Cahaya. Kita udah rombak ya. Jadi kita udah jadiin si Natalie jadi homeowner. Jadi homeowner kedua kita, tentu saja kita punya Mystic Fairy Freya ya. Mystic Fairy Freya harus ada di semua akun. Mystic Fairy Freya di rumah kedua, rumah pertama kita punya Natalie. Natalie anak kosannya itu punya Doom Terminator Vulcan ya. Gue gak ada yang lebih supporter daripada Doom Terminator Vulcan sih anak kosannya. Gak ada ya, cuma ada si Gigi. Bisa aja sih kita build si Gigi, tapi no, kita udah punya core Vulcan, jadi mendingan kita build si Vulcan aja. Nggak ada transcendence lainnya selain si kamu untuk sekarang. Jadi ya yeah, sebenarnya sih Natalie ini lebih ke tank sama supporter ya, tapi jangan salah ya, damage-nya dia juga nggak main-main. Gue pengen ngebahas skillnya, tapi kita langsung aja ke gameplaynya. Dia punya skill yang sangat bagus untuk buat tim, untuk buat dia dirinya sendiri sih, khususnya dirinya dia sendiri jadi lebih tanky dan juga bisa punya banyak debuff untuk musuh. Ya dia pokoknya bagus aja ya. Sayang banget dia nggak punya supporter ya. Dia cuman punya damage dealer. Ini mah damage dealer dua-duanya ya. Anak kosannya tuh dua-duanya damage dealer. Sayang banget. Coba kalau dia anak kosannya ada queen gitu kan, pasti kita akan build queen di sini. Tapi ya sudahlah ya. Next kita akan bawa dia ke Aspen Dungeon karena gue pengen nyobain si dia di Aspen Dungeon karena akun ini belum lulus Purgatory 50. Hari ini kita harus lolos Purgatory 50 ya. Kita udah pakai AMB, Soul Stone. Wait, kenapa kita masih punya Soul Resonance yang bintang 1? Kita belum nyampe ya Soul Resonance bintang. Iya, yeah, kita belum nyampe situ. Sayang banget, siapa sih musuh kita? Aduh, si burung. Iya. Apa kamu damage reduction, crit dan crit damage? Iya. Speedmu berapa sih? 24 38. Oke lah ya. Lumayan bagus ya. Crit damage sama armor break bener-bener damage. Damagemu berapa sih? 84, critnya 40. Oke lah ya, nggak perlu pakai batu crit, udah kayak gitu crit damage-nya. Oke, dia ini bagus karena dia punya banyak, dia selalu akan punya counter attack kalau di Aspen Dungeon. Orang cuman dia sendiri yang diserang ya. Kamu, kita bawa aja kalian. Udah semua ya kan? Udah semua. Let's go. Save. Kalau nggak salah masih Purgatory 1. Iya, masih Purgatory 1. Oke. Jadi dia bakal nge-counter di setiap kena attack. Itu menurut gue bakal jadi damage yang bagus. Oke. Langsung mati. Dan basic attack-nya dia itu bisa ngasih heal sama shield buat dia. Jadi ya kayaknya kita aman di sini. Gue yakin harusnya sih akun-akun lain gue harusnya udah bisa sampai Purgatory 50. Akun ini juga harusnya udah bisa sampai Purgatory 50 ya. Di sini gue nggak takut sama carry ya, soalnya dia bisa counter, sekali counter langsung mati. Oke, kamu ya kan counter bisa langsung mati, counter lagi langsung mati, jadi counternya lumayan OP lah ya. Kita masih lebih cepat. Oh ada Penny. Ayo kita lihat Penny. Now dia langsung bunuh Penny. Wait, basic attack kita tuh nyerang hero secara acak atau cuman nyerang hero paling di depan atau di belakang gitu? Oh dia akan nyerang yang di depan ya. Aman.
Penny ada di depan, aman. Kena base attack. Dan, ya ampun, kenapa Vesa coy. Dan aktif skillnya juga nyerang 4 orang ya. Jadi aman lah ya kalau Aspen dan Jen. Kecuali kita kena pusing-pusingnya Russell kayak gini. Oke, sip. Oke, mantep. Ini kita udah menang tadi. Harusnya kita bisa lah ya. Kecuali kita takut apa di sini? Kira-kira kita takut apa di sini? Penny, Amendra kita nggak begitu takut. Soalnya kita kasih heal dan juga shield. Takutnya apa? Olivia maybe? Combo Olivia Russell kayaknya. Kita takut. Olivia Russell bukan. Olivia sama Sherlock. Aduh, mau skip coy. Olivia sama Sherlock kita takutnya ya. Oh no, kita nggak beli. Ibu-ibu, tolong jualnya pakai koin. Jangan jual. Oh, sama Morak ya. Mungkin kita takut sama Morak maybe. Ayo kita tonton. Soalnya si banteng ini selalu jadi penghalang kita untuk lolos di Aspen Dungeon sih. Bukan cuma gue doang. Kayaknya susu lain. Kalian juga pasti tahu ya. Si Morak itu kalau udah muncul di hadapan kalian. Eits, jangan abis-abisin ulti buat kamu. Coba. Coba Vulcan lah ya. Vulcan pakai apa sih? Gue lupa. Vulcan pakai. Bisa lah ya Vulcan. Ya bisa lah ya. Bisa banget lah ya Vulcan. Aku padamu lah ya. Ayo kita coba pakai Gister di sini. Bruh. Mantep banget. Biarpun anak kosan. Tapi kalau udah nyampe upgrade level 100. Astaga nih Russell. Udah mau ngasih aktif skill malah kena pusing-pusing. Kita gak lawan kamu. Tushin Lago. Hey, si hero baru sekarang tuh lebih bagus daripada Tushin Lago. Gue dulu tuh jajarin si Tushin Lago sama si Luna ya. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah dilihat-lihat, si Luna jauh lebih bagus daripada Tushin Lago. Gue bakal buat akunnya ya. Gue lagi dalam proses buat akun untuk susu. Jadi kayak petualangan si Luna gitu ya. Kita akan build Luna dari awal. Kita bakal buat akun dari awal hanya untuk Luna. Dan kita bakal buat. Dan gue bakal buat videonya. Gue lagi dalam proses pembuatan akunnya ya. Jadi ya. Oh, Penny cuma satu. Basic attack. Counter. Ingat ya, counter itu nggak akan mengaktifkan si pasifnya Penny. Jadi kita nggak bakal kena damage sebalik. Oke. Okay. Morak. Basic attack nyerang di depan. Pau. Pau. Aduh, bahaya nih. Boom. Sip. Basic attack-nya lumayan. Kalau cuma lawan satu, kayaknya kita bisa menang di sini. Oh ya, untuk si akun Luna tadi ya, gue tuh masih harus mengaktifkan. Kenapa gue belum buat videonya? Karena gue belum mengaktifkan campaign untuk mengaktifkan. Wow, aktif skillnya sakit banget ya. Belum mengaktifkan ini, belum mengaktifkan si apa namanya auction house ya. Gue pengen pakai beli soalnya kopiannya. Amendra. Ayo kita lihat Amendra. Pau. Lihat itu. Counternya bisa bunuh orang coy. Sip. Nah, kita kalah dikit dari si itu. Apa namanya? Healing curse. Okay, sip. Kamu kayaknya gak menjadi masalah. Kita masih bisa lebih cepat dari forces. Forces biasanya cepat ya. Pau. Lihat aja ya, basic attack. Dia basic attack, terus dia diserang, dia counter dua kali. Pau-pau itu langsung mati. Oke, okay. Aduh, kena pusing-pusing. Kita cuma bisa aktif skill ke satu orang. Ya, yeah. Russell. Ship. Purgatory 29 sekarang. Lawan Fiona, gak menjadi masalah. Next adalah, nah ini dia nih. Ini nih, Morak nih. Purgatory 30. Ayo kita lihat. Itu aktif skill tadi? Kenapa dia bisa ngasih aktif skill? Kok dia bisa ngasih aktif skill? Perasaan tadi energinya nggak full.
4 Onkirimaru cuman terlihat menakutkan saja, tapi ternyata enggak. Woi, tadi kan juga aktif skill ya. Dia ngasih aktif skill tadi. Perasaan tadi kita nggak punya energi. Oh, bleh. Aktif skillnya dia sangat sakit. Ingat ya, semakin banyak kita punya debuff di pada pada musuh, aktif skillnya juga bakal jadi sakit banget. Wih, ini bahaya, bro. Ini sangat-sangat bahaya karena ada Raso. Coba kita pakai. Meskipun pakai energi, kita cuma bakal nyerang satu orang. Karena ada Raso. Oke, Murak di bah. Murak diembat. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Ini kita punya dua jenis sisi. Ini juga bahaya sebenarnya ya. Kita punya 7 demon potion, kita pakai aja. Bahaya soalnya. Udah nggak mati mereka ya, udah nggak mati kalian ya. Swap-swap itu paling menyebalkan. Yes, sure. Oke. Ayo kita lihat di sini. Penuhin dulu nyawanya dikit. Sebenarnya Natalie merupakan salah satu support yang bagus banget ya. Cuman ya karena gue udah bilang dia ini bukan support yang AOE ya. Dia ini support khusus untuk hero yang punya attack paling tinggi. Jadi dia bukan support AOE, dia support hanya dirinya sendiri sama. Ini yang gue paling nggak suka ini. Ini yang gue paling nggak suka. Ayo kita pakai Demon Potion. Soalnya si Olivia bakal ganti speed dan kita bakal kalah speed dari Sherlock. Ya oke, mati. Itu tadi ini yang paling jelek ya. Kalau Sherlock udah lebih cepat daripada kita, terus kita kena dive, dia kita bakal kena dive terus plus ticks kurangin attack kita. Bisa-bisa attack kita jadi minus 1. Oh, ada forces. Ganti aja. Apa-apa. Dia bisa heal, sip. Mutate Fungus Gister bisa heal. Oke, kita balik lagi ke kamu. Brr. Aktif skill yang sangat bagus. Sayangnya ya di ronde 1 tuh musuh belum begitu punya banyak debuff. Jadi aktif skillnya gak bakal begitu sakit. Pow. Pow. Berapa tadi counternya? 78M. Ibu jual itu no. Nah, ada dua morak nih. Ayo kita lihat dua morak. Bahaya ini sebenarnya. Papau, satu morak mati aman, ya kan? 107M. Bro. Yey, bro, counternya dia keren banget. Not, kita nggak pakai itu. Kita punya energi, kita akan simpan energi. Red, kita gak punya energi? Oh, kita nggak punya energi, bro. Nenek, jangan nenek. Jangan jual. Oke. Okay. Aman kayaknya kalau di sini. Pow. Pow 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 pow. Aduh, aktif skill dipakein untuk saja. Oke. Okay. Sigmund juga biasanya ribet ya kalau di Aspen Dungeon, soalnya dia punya counter dan dia punya attack yang mengurangi defense kita ya. Syukur kita punya shield. Yes, dan kita punya counter juga. Nice. Oh, cuman satu. Ayo kita lihat. Vulcan, mungkin kamu bisa menang dari... No. Bro. Aduh, bro. Para Lundro. Oh, gimana? Astaga, parah. Nah, balik lagi ke hero kita nih. Gue kurang takut sama Russell ya. Gue cuma takut sama Morak. Duh, lihat aja. Mati. Counter attack tuh bakal nembus dodge-dodge-nya si Kiri ya. Basic attack-nya gak bakal nembus kalau dia bisa dodge. Tapi kalau counter attack gak bakal bisa di dodge sama si Kiri. Jadi pasti kena. Lihat ya, counter, pow. Gak bakal di dodge sama hero-hero yang suka nge-dodge-dodge. Counter attack pasti masuk.
Okay. Oh, bro, ada Gustin. Tapi kita nggak takut. Kita punya shield. Yap, basic attack kita ngasilin shield soalnya. Yeah. Bro, Gustin is dead. Sangat-sangat bagus. Mantep. Mantep lagi. Yeah. Dia punya terlalu banyak attack yang banget yang bantuin dia untuk di Aspen Dungeon-nya. Ini menakutkan ini sebenarnya. Ini menakutkan banget, bro. Oi, kita purgatory 46, coy. Kita masih punya 5 demon potion aja kita pakai. Takut banget sih, Itaqua tuh sakit. Oh, kita masih bisa lebih cepat daripada 2 2 Ragen, gue bilang Ragen. 2 Rogan. It's good. Yes. Full shield, full buff. No. Pakai kamu aja. Satu forces. Kemarin gue pakai Yomtam loh di sini. Nggak lolos-lolos purgatory 50. Sekarang kita lebih fokus build ke satu hero gini yang paling enak dilihat. Amankah? Aman meskipun kita punya defense down. Bro. Bagus banget, bro. Oh, Sherlock cuma satu. No problem kayaknya. Iya, kita masih lebih cepat berarti aman ya. Kalau kita bisa lebih cepat dari Sherlock, kita selalu aman. Astaga, Purgatory 50 di... Hey, animasinya lumayan keren ya. Purgatory 50 malah ditunggu sama Tussilago. Boom. Pa-pa, boom. Yeay, menang Purgatory 50. Yep. Kita bakal buat video selanjutnya. Ini udah 16 menit, udah lama coy. Kita bakal buat video selanjutnya untuk Purgatory. Jadi semua akun sekarang kecuali akun Luna itu belum nembus Purgatory 50. Akun gue yang lain udah semua tembus Purgatory 50. Jadinya kita bakal buat video selanjutnya untuk Purgatory dari 50 sampai Purgatory 100 untuk semua akun kecuali akun utama ya. Akun utama tuh udah. Tadi gue beli apa? Salah pencet gue. Akun utama udah lolos Purgatory 100 ya. Kamu lo juga wajib beli. Ada 750 gak sih? Siap-siap nih. Minggu depan kita punya ini bagus nih. Siap-siap minggu depan kita punya Wishing Fountain event yang bagus. Kamu udah siap belum ya untuk Wishing Fountain? Yeay, 1611. Masih kurang dikit. Bisa nggak dibeli di sini? Oh, bro, banyak banget kamu. Lebih banyak dari akun utama. Okay, thank you. Hey, kita dapat sesuatu di sini. Kita dapat hadiah untuk lewat Purgatory ya. Thank you. Kita sebenarnya lagi ngelawan apa sih di sini? Coba cek. Salahnya di mana ini? Mungkin karena Dove. Oh iya. Yeah. Gimana kalau kita pakai? Bagaimana kalau kita pakai Lucky Candy Bar? Gue jadi pengen build lagi Candy Bar hanya untuk mencoba ngelawan tim ini. Si Tix itu nyebelin banget ininya. Tapi kita dapat kurang pengurangan attack, kita bisa balikin lagi tuh pengurangan attack-nya ke mereka. Damage-nya keren banget. Aduh, kena CC, kena Duff, paling menyebalkan. Mereka punya dua jenis CC ya. Kali ini kita bakal coba gue bakal cobain build Lucky Candy Bar dan kita bisa buat konten berikutnya nyobain Lucky Candy Bar di stage ini. Soalnya si Natalia udah beneran tanky banget. Yang penting dia jangan terkena CC aja. Kayaknya kita bisa menang. Gue nggak ngelihat kita bisa menang dari Sherlock di sini. Dari Holmes yang di sini. Sherlock, Holmes yang kesempatan kena CC-nya terlalu banyak.
Tapi lihat di atas kepala mereka, lihat di atas kepala musuh, terlalu banyak punya debuff. lihat aja debuffnya banyak banget debuffnya. Ah, yang penting, bro, please keluar, keluar. Bunuh dong, bunuh, bunuh, bunuh. Wait. Mereka attack-nya nggak terlalu gede, soalnya diturunin juga attack-nya sama si Natalie. kalau aja kita bisa nggak kena CC, gue yakin kita bisa menang di sini. Dia punya shield. Bro, damage-nya, bro. Kita tunggu aja ya. Ini kayaknya seru. Kita tunggu aja ya. Kita lihat. Lihat tuh attack-nya mereka. Dikurangi 5. Kali 5 dikurangin sama si Natalie. Soalnya itu attack-nya si Tix tuh dibalikin ke si Tix lagi. Ke mereka lagi. Wait, kita keluar dong. Keluar, please. Keluar. Keluar dari sisi. Boom, active skill. Kalau aja kita punya banyak. Bisa buat lagi gini bar gak sih? Aduh, please. Damage-nya mereka gak begitu sakit. Soalnya lihat aja debuff-nya banyak. Lagi candy bar meyakinkan kayaknya. Kita bisa ganti purify ke attribute reduction purify untuk enggak juga sih. Kalau kita punya banyak debuff, kita bisa pindahin debuff-nya ke musuh, ya kan? Kita bisa ganti ke apa ya? Sisi yang lebih berguna, enabling 3-nya. Mungkin mark, kita enggak ada mark di sini. Poison mungkin, dot purify. Kita bakal jadi tanky banget kalau kita bisa dapat dot purify. Wait, ini udah ronde 15, coy. Itu si Sherlock memang HP-nya enggak turun-turun. Sherlock Holmes yang salah terus nama gua. Oke, satu tix mati, bro. Bro, 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 bro. Bro. kita punya damage reduction berapa tuh? 4 damage reduction. Bisa dong kita bunuh Tix dulu di ronde 17? Ingat ya, semakin tinggi ronde, damage mereka sama damage kita juga bakal semakin naik. Ronde 18. Lihat tuh dotnya tuh enggak, dotnya itu 0. Dotnya 0. Lihat aja dotnya 0. Bro, terlalu OP. Wait, what? Kita bisa menang di sini? Bunuh Tix, ding. Bunuh Tix. Kita aman kalau kita bisa bunuh Tix. Dia masih kena CC. Enggak. Tidak. Itu Tix menyebar. Hampir aja kita menang tadi ya. Jadi ya, 23 menit, coy. Ya, oke. Itu aja untuk video kali ini. Semoga semua terhibur dengan video barusan. Tetap sehat, semangat. Have fun main sama game yang kalian suka, termasuk game Alhero. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bro, gue Hop Gaming. Sayonara. Bye-bye.